Apabila engkau ingin masuk surga dan berkumpul dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pastikan ibadahmu, semua zikirmu, salatmu, saummu, semua ibadahmu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat perkara-perkara baru. Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Yang diperintahkan kepada kita adalah masuk Islam dengan secara menyeluruh, enggak boleh setengah-setengah. Tugas kita cuma masuk, ikuti yang sudah ada di dalamnya. Bukan kemudian tunggu dulu saya enggak mau masuk. Oh, ini kayaknya gaya orang Arab, ini enggak bisa. Wah, ini gayanya orang Indonesia, ini enggak cocok dengan orang Indonesia. Subhanallah. Mananta, siapa kamu mengatakan oh ini enggak cocok dengan gaya Indonesia, oh ini enggak cocok dengan budaya Indonesia? Allah mengatakan udkhulu fi silmi, tugasmu masuk ke dalam Islam, masuk saja, enggak ada namanya renovasi. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna. Masuk dalam Islam, ibadahlah sesuai dengan tuntunan Islam yang sudah ada. Kenapa? Karena tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam dimatikan, diwafatkan kecuali setelah apa? Menjelaskan semua yang telah Allah perintahkan dan telah mengingatkan dari semua yang Allah larang, telah diingatkan semuanya. Lengkap agama Islam, sempurna, enggak butuh apa? Renovasi, enggak butuh perbaikan-perbaikan. Man anta, man nahnu, siapa kita, siapa kamu kok kemudian dengan beraninya merubah salat-salatnya Nabi, merubah cara zikirnya Nabi, atau nambah-nambahin, atau ngurang-ngurangi. Ini musibah besar yang menimpa umat Islam. Sok tahu. 6. Inilah orang-orang yang enggan masuk surga.